geraknya gini-gini dong, kayak gerak. Ya nggak perlu. Yang belum siapa yang belum? Udah semua? Udah. Yang dulu. Satu udah dulu. Belum. Ya, udah. Erik. Setelah hari raya belum ada keseimbangan arus baliknya, sehingga atas dasar tersebut kita memperpanjang pengaktifan pos-pos penyekatan, pos pengamanan, dan pos pelayanan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dengan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 24 Mei. Kegiatannya sama, kita melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan terhadap rapid test antigen masyarakat yang akan mengarah ke Jakarta. Ini kita lakukan secara random sampling untuk memastikan bahwa masyarakat yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta non-reaktif terhadap COVID-19. Dan nanti juga di Indramayu akan ada kegiatan penyekatan yang sama. Subang, Purwakarta, sampai dengan Karawang juga kita dilakukan kegiatan rapid test antigen. Jika saat nanti masuk Jakarta, mereka betul-betul sudah dinyatakan steril dan non-reaktif terhadap COVID-19. Sudah berapa banyak dan yang di... Saat ini dari data yang sudah kita himpun kurang lebih sekitar 1.193 pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah dilakukan uji rapid test antigen, dan ada 7 orang yang dinyatakan reaktif. Terhadap yang reaktif ini kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan di masing-masing wilayah, termasuk mengirim data yang bersangkutan, apakah itu KTP, SIM, kita tembuskan ke mereka dan kita kembalikan ke daerah asal untuk dilakukan tindakan tes usap PCR untuk memastikan apakah reaktifnya mereka ini positif COVID-19 atau memang tidak. Sehingga kita tidak perkenankan untuk lanjut perjalanan ke arah Jakarta, kita kembalikan ke daerah asal dan sudah kita kontak dinas kesehatan di masing-masing wilayah, apakah itu di wilayah Kuningan, Brebes, Tegal, dan sekitarnya.